Kali ini kita akan tutorial cara masang namanya stopper. Bagi pemancing udah nggak asing lagi apa itu stopper. Ini stopper. Kita buka ya stoppernya. Kalau brandnya sini brand dari Chinese. Stopper. Fungsinya stopper itu buat apa? Dia buat nahan pelampung posisinya. Oke guys, tunjuk kita lihat ya. Ini stopper. Nah, di ujung stopper ini ada lubang nih, ada lubang. Nah, kita masukin aja nih benang. Benang kita masukin ke lubang stopper nih, nih lubangnya nih. Udah masuk. Nah, kita tahan gini, kita tahan. Nih, oke. Okay. Tahan begini, habis itu kita tarik stoppernya nih, guys. Kita tarik stoppernya ke belakang. Nah. Kita tarik. Nah. Kalau udah begini, kita tarik yang agak kencang. Nih, udah begini nih, kita tarik kencang nih si stopper nih. Ah, udah begini kan, udah masuk nih, berarti udah masuk ke benang. Kalau udah masuk ke benang, kita tinggal tarik lagi. Nah, akhirnya stopper masuk ke benang tadi, guys. Nih, pemasangan stoppernya udah berhasil, oke? Fungsi stopper buat apa? Buat nahan pelampung biar nggak naik ke atas, biar nggak turun ke bawah. Oke, terima kasih.